gue akan menjadi groomsman-nya Bilar dan Lesti di lamarannya Lesti dan Bilar. Kita udah siap banget. Gue excited banget, sumpah, very very excited. Karena ini salah satu acara pertama gue mendampingi sahabat gue yang mau nikah. Wih, udah pada siap. Mantap. Gue bingung nih makanya. Beneran nih? Sama gue gak dapet ini. Udah sih. Gak sih, gue dapet. Gak ada di tempat gue. Kompakin nih para makeup pada senang nih, pernah ngeliat pantat pada songding. Iya anjir, bener-bener banget. Menurut lo udah sanggup belum? Mungkin kalau sanggup hidupin orang gue sanggup. Gue sanggup, tapi mental sekarang yang di umur berapa sih? 27. Gak cukup lah. Sekarang semua bukan tergantung umur sih. Iya. Tapi ya mungkin kalau misalnya dibilang pahit manisnya kehidupan, ya gue udah tau lah kayak gimana. Gue juga dari dulu kan dari nol, gue belum punya apa-apa banget. Ya lo tau lah, kita sama-sama gak bisa bayar apartemen. Gue gak bisa bayar apartemen sama dia ini berdua. Jadi nih, kita pernah sewa apartemen bareng. Kita pernah sewa apartemen bareng. Kira-kira kita diusir ya. Gak bisa bayar apartemen. Tapi ya alhamdulillah ya Van, sekarang proses ya. Sekarang lo pun menjadi salah satu tim dari Pestor ya, Papi sama Papi Putra. Karena Arvan ini adalah anak kesayangan Papi Putra sekarang. Gue udah gak disayang lagi. Gue udah gak disayang lagi sama Papi Putra. Papi Putra denger nih, Papi Putra ya. Apa? Lu udah gak ada waktu sekarang, sombong. Bukan sombong, gue gak sombong, beneran. Jadi kita ngerti. Gue gak sombong. Ya lo tau lah, lo mau ke lokasi apa segala macam untuk foto Pestor apa segala macam, ya pasti gue, ayo gue bilang kan. Ya kalau gak, kelar gue syuting. Ya gitu sih Van, karena sekarang ya lo tau lah waktunya kayak gimana. Tapi ya gue akan tetap berusaha untuk menjaga tali silaturahmi. Harus, karena dulu tuh kalau gak ada Papi Putra juga gue, ya kita gak bisa bayar apartemen yang terakhir loh kalau kita gak dapet giveaway dan Papi Putra. Ingat gak? Tapi alhamdulillah. Papi makasih loh, Papi. Papi Putra makasih ya. Tapi salah satu orang makasih yang bisa merubah hidup kita. Benar, Pak. Iya, Papi Putra adalah salah satu orang yang bisa merubah hidup kita. Mungkin Papi Putra juga jalan gue menuju ke yang lain-lain, membuka jalan gue ke yang lain-lain. Makasih banget Papi Putra Siregar. Dan pokoknya kita tetap support Pestor-nya. Pokoknya aku sayang Papi. Sama, kita juga sayang Papi. Tapi lo seneng ya masalah ini kemarin ya? Bahagia ya? Bahagia lah pasti. Apalagi lo, kita udah tinggal bareng sama Bilar dulu. Masih gak nyangka gak sih? Ih, cepet banget ya. Tiba-tiba. Ini anak kemarin, udah ini aja lamaran nih, tadi lagi mau nikah. Udah tau nikahnya kapan? Enggak tahu. Ada, gue tahu. Gue tahu sih. Udah tahu kan? Ya udah, belum boleh dibilang soalnya. Tapi mau tahu enggak? Itu kan? Tahu dia, guys. Kalian kalau misal mau tahu harus baca nih gerak bibirnya. Tahu ya? Yang tahu dikasih handphone 12 ini, sama. Ini. Jadi kapan mau nyusul? Kalau enggak Sabtu minggu lah, guys. Mantap. Hai guys, sekarang kita udah di jalan mau pulang ke Jakarta. Sekarang kita mau lanjut kerja lagi dia. Ini sih, iya dong. Mengapa nih paling pecah? Kita mau lanjut kerja lagi. Sekarang kita harus tetap semangat terus. Sayang, aku akan kerja keras untuk kamu. Jadi, kamu tungguin deh. Di. Gimana di kemarin di? Kita kemarin udah gua bahagia banget tapi gua enggak ada. Van, boleh minta tolong gua, Van? Kalau megang kamera bentar. Kameramen kita sekarang Arfan Afif. Mahal direktur. Mahal. Aha Pespati. Mahal ya Aha Pespati ini. Guys, sekarang kita udah di jalan mau pulang ke Jakarta. Iya. Keren-keren foto. Dia lagi lihat foto, guys. Keren. Gimana di kemarin lo menghadiri acaranya Bilar dan Lesti, menjadi groomsman juga, gimana rasanya lo mendampingi Bilar? Sebuah kebanggaan bisa bersanding dengan Arman Afif, Rico Fall, Vero Walanda, Rico Fall, Vero Walanda, Rico Fall, Giorgino Abraham, Vero Bramasta, Rizas, yaitu nama gue masih sebut Haris Friza, itu semua pemain top di TV nasional masing-masing dan bisa disatukan sama Bilar. Hebat kan? Hebat sih. Iya kan? Hebat banget. Ini di TV ini, Vero di TV ini, kita di TV ini, dan bener, itu bener, bisa disatuin sama Bilar. Beda TV tapi bisa disatuin jadi di satu. Acara lamarannya. Acaranya lamaran Lesti dan Bilar. Lu bahagia gak sih? Bahagia lah, dari awal tuh gue yang paling bahagia. Enggak lah, bukan lu yang paling bahagia. Mereka sendiri yang paling bahagia, iya, kan? Bilar dan Lesti sendiri, dan papa mamahnya gua, itu yang paling bahagia. Gue bahagianya kenapa? Karena sahabat gue itu kan lu tahu sendiri, dia kalau mencintai itu sangat mencintai. Soalnya lu gak bisa diam dikit. Soalnya gue juga habis nih. Ya. Tuh.
Tumben nanti sore pulang. Iya, tumben. Gua malah suka kalau misalnya dia main sinetron sore begini. Enggak. Ngamuk orang sono sama gua. Up suaranya, eh. Bang Arfan tuh kalau kita pernah syuting ya. Jadi kan suaranya tipis banget. Arfan gini. Jadi pas kita mau kemana? Awak lihat si Arfan. Paling benci kalau sin jalanan. Sin jalanan gua pernah sama dia sin jalanan ya. Itu yang Arfan tolong dong, itu suaranya sonya. Suara pasti dia naikin, nih kendala. Naikin. Soalnya dia pakainya suara bawah, suara rendah. Gimana, Di? Apa? Gimana apa? Lu dari lu udah gua nanya gimana kalo lu gua, kalau gua sih bahagia banget lah. Jabarin satu. Bahagia banget gua bisa mendampingi sahabat gua yang udah 5 tahun bareng-bareng. Terus akhirnya dia bisa naik ke atas pelaminan. Pelaminan belum ya ini? Belum, ini baru pelaminan lamaran. Pelaminan lamaran juga enggak sih namanya pelaminan juga enggak sih? Walaupun lamaran, karena kan ada panggungnya. Lamaran aja kayak gitu loh. Lamarannya kayak gitu, acaranya bagus banget. Udah kayak nikahan, apalagi nikahan ya ntar. Kalian bayangin sendiri konsepnya bagaimana. Dan kita tadi, semalam kita juga udah ukur-ukur ya. Untuk untuk nikahan kemarin. Untuk nikahan Arfan yang belum tahu sama siapa itu. Gak apa, nanti lo kalau misal minta groomsman nih, udah ada ukurannya semua, kita nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Masalahnya groomsmannya mau nggak? Mau lah, gua kalau untuk Arfan, Arfan siap, apa yang gua nggak mau? Ke Medan pun aku berangkat. Medan gua jadi groomsmannya Arfan. Video ini saksi. Iya, saksi mata nih. Asal dapat izin ya dari Pak Ferry ya. Pasti dia ngizinin dong, pasti. Pak Ferry ini gua tahu baik banget nih Pak Ferry ini. Iyalah. Pak Ferry ini selalu memaklumi dia orangnya. Iyalah. Dia selalu karena lu izin mulu. Izin mulu juga diizinin. Ya karena dia memaklumi, dia tahu. Iya, Pak Ferry ini tahu gitu loh. Bukan yang orang enggak mau tahu gitu loh. Gua sangat senang bekerja sama dengan Pak Ferry ini, gua sangat beruntung sebenarnya. Kata Pak Ferry kalau bisa dibilangin tuh Bang Adi doang. Lain itu. Ya bukan nggak bisa dibilang, kita bisa dibilang kok kita juga, cuman ya emang kebetulan ada di luar, ada di luar, dan alhamdulillah pihak Tobali juga mengizinkan kan. Mau nggak mau lah, kalau nggak di sini nggak mau syuting kan mau gue pusing lah, nggak segitunya lah. Jadi gitulah guys, yang penting kita sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang, dan ini last day kita di Bandung, kita balik sekarang langsung kerja guys, langsung kerja lagi. Adi sambil ngedit foto. Bentar guys, ya. Kerjaan soalnya ini, Riz. Kerjaan ini, Riz. Di. Lagi. Harapan lo untuk Bilar apa? Harapan gua enggak ini, kalau ngomong-ngomong yang penting mereka bahagia, diberi kesehatan dulu sudah. Kalau materi enggak usah ditanyakan lagi ya. Alhamdulillah rezekinya berlimpah ke semua lah, kena untuk semua rezekinya. Nah. Dan semoga terus, iya, terus panjang, amin. Gue ngeliat mereka itu kayak orang tau lah feeling kayak lu kayak ketika ngeliat pasangan chemistry di sinetron yang film aja deh, pas kayak, gitu. Men, nggak pas, nggak terasa kan. Tapi kalau ini langsung pes gitu loh, kayak Joe Black pas kita ketemu kan mereka udah tapi kemarin mungkin kayak gitu-gitu juga. Sumpah kemarin nih gua kalau ngelihat Bilar lagi ngobrol sama Dede di atas panggung tuh kayak aduh mereka nih ini banget gitu. Gua vibes-nya, chemistry-nya tuh udah yang dapet lah, pokoknya sih enggak ada lawan deh. Pokoknya gua tunggu lah cepet-cepet lah ada Leslar Junior nih. Semoga, dan gua juga berdoa untuk mereka, semoga mereka terus bahagia, mereka terus diberi kesehatan, lancar sampai hari H pernikahan ya. Pokoknya kita tunggu, kita kawal terus. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys. Thank you.
Bye.